Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sayang, ketemu lagi dengan Bu Ika di Sentra Sains dan Bahan Alam. Semoga anak-anak walaupun dalam keadaan pandemi, dalam keadaan daring, tapi tidak mengurangi semangatnya ya. Kan sudah habis libur, jadi hari ini kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar anak-anak mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, fitri, wa dunia, wa akhirah. Nah, sikap berdoa, kepala dilindungkan, tangannya sikap. Nah, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Hasyim Asy'ari wa ila muassasat Tarbiyatul Islamiyah Kubur Sari wa ila asadidina wa talamidina wa walidina lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah sayang, biar kita lebih semangat lagi, ikuti Bu Guru ya. Yel-yel TK Muslimat NU17 Nurahmat. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Semangat ya sayang. Nah, selanjutnya kita membaca sholawat nariyah supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kemudahan segala urusan, dan selalu diberikan rezeki yang barokah. Amin. Membaca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladhi tanhalu bihil uqdu wa tafariju bihil kurabu wa tuqdu bihil hawa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak bertemu lagi dengan Bu Widya. Nah, di sini anak-anak guru akan mengajak anak-anak berdoa masuk masjid dan artinya. Nah, sebelum masuk masjid, anak-anak wajib berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang anak-anak mendengarkan terlebih dahulu ya. Nanti anak-anak menirukan dari rumah. Cepat didengarkan. Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah bagiku pintu rahmatmu. Amin. Nah anak-anak, untuk tugasnya yang doa mau masuk masjid, ini tugasnya cukup di voice note dan dikirim di grup masing-masing. Bu guru tunggu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ika di Sentra Sains dan Bahan Alam. Pada kesempatan hari ini, kita di tema tanaman, subtema adalah tanaman sayur dan subtema yaitu kecambah atau tauge. Anak-anak, sudah tahukah apa itu kecambah, apa tanaman kecambah atau tauge? Ada yang sudah pernah tahu? Nah, seperti ini ya sayang, ini adalah namanya sayur kecambah atau tauge. Adakah anak-anak yang sudah pernah memakan sayur ini? Iya, hebat. Rasanya enak loh, juga banyak gizinya bagi tubuh kita. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ika akan mengajak anak-anak untuk menanam sayur tauge atau kecambah. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama adalah gelas kertas, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah biji kacang hijau, dan yang terakhir adalah kapas. Nah, yang langkah-langkah yang pertama yaitu kita siapkan tempatnya, yaitu gelas kertas. Nah, seperti ini sebagai wadah untuk menanam kecambah. Selanjutnya yaitu kita siapkan kapas. Kita masukkan di sini ya sayang. Masukkan ke dalam gelas kertas tersebut. Seperti ini. Kemudian kita tuang dengan sedikit air. Agar kapasnya basah untuk media untuk menanam kecambah. Nah, setelah kita beri air, kemudian kita masukkan biji kacang hijau. Berapa sayang jumlahnya? Ada 10 biji kacang hijau. Sambil kita hitung ya bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kemudian setelah selesai kita menanam kecambah, nanti silakan anak-anak biarkan sampai hari yang sudah ditentukan untuk dikumpulkan di sekolah. Nah, nanti bentuk jadinya akan seperti ini sayang. Nah, kecambah ini akan tumbuh tunas-tunas. Nah, dari biji kacang hijau tadi akan tumbuh tunas-tunas dan akan menjadi sayur kecambah atau tauge. Nah, itu adalah tugas yang pertama. Silakan nanti anak-anak di video proses untuk menanam kecambahnya ini dan juga menyebutkan alat dan bahan proses menanam kecambah. Kalau sudah di video, silakan dikirim ke grup kelas masing-masing. Tugas yang kedua yaitu anak-anak, Bu Ika mempunyai biji kacang hijau dan biji kedelai yang sudah tercampur menjadi satu. Hari ini Bu Ika mau mengajak anak-anak untuk memisahkan biji kacang hijau dan juga kedelai di tempat yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Hari ini sekarang Bu Ika mau mengambil biji kacang hijau kedelai dulu. Maaf ya, biji kedelai dulu Bu Ika taruh di wadah di sini. Kemudian wadah yang satunya atau tempat yang satunya akan Bu Ika isi dengan biji kacang hijau. Nah, lakukan seperti ini hingga habis ya sayang. Nah, di sini
bahannya tidak perlu ataupun tidak harus menggunakan biji kacang hijau atau kedelai saja. Anak-anak bisa menggunakan biji-biji yang lain, tidak harus dua biji ini, seadanya bahan yang ada di rumah. Kalau sudah nanti difoto, silakan dikirim ke link. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Kepala ditundukkan, tangannya sikap, berdoa mulai. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa'amilu s-salihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis-sabr. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Dilanjutkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.